Iya, jadi nggak bisa lama-lama kita wawancara. Tapi itu emang pada saat lagi PSBB, jadi akhirnya malah lebih kayak gitu-gitu. Oh, kedengeran. Pada saat lagi PSBB aja, jadi di rumah aja makanya bikin. Karena kegabutan gitu. Iya, kegabutan, karena kita kan gabut ya gitu loh. Ngapain ya iseng terus pengen menghibur diri sendiri, ya kan? Secara waktu itu memang lagi suka banget sama drakor yang ke Crash Landing on You itu. Lagi jatuh cinta lah sama si Hyun Bin, ya kan? Jadi ya udah ngayal gitu loh. Sama teman aku Dayan Hamid bikin-bikin editan foto itu. Juga kepengen bikin orang-orang yang lagi stres di rumah ketawa gitu loh. Dan yang ternyata berhasil ya. Yang dari Teteh, awal mulanya Teteh akhirnya banyak-banyak artis yang. Iya, makanya jadi pada halus semua, kasihan ya gara-gara gue gitu kan. Tapi ya udahlah, udah diakhiri kan. Akhirnya kehaluan itu berakhir. Terakhir aku punya anak halusinasi dan nanti mungkin ada endingnya nanti terakhir. Kenapa halusinasi? Halu ya kan. Cewek kebeneran jenis kelaminnya perempuan. Kayak cocok kalau halusinasi ya. Itu tuh ada aplikasinya atau bagaimana, atau emang sengaja ada editornya? Ada editornya, oh. Dayan Hamid itu. Kita pakai editor handal gitu loh, enggak main-main. Makanya kan yang foto nikahan itu kan kayak real banget. Iya. Sampai gue teleponin sama keluarga di Garut lah, di Bandung lah, semua pada komplain. Nikah kok nggak bilang-bilang sama, sampai bokap sendiri marah. Kebiasaan kamu ya gitu. Wah, kok gue dimarahin gitu. Siapa itu? Kebiasaan kamu selalu begitu, nggak pernah izin papa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah gitu kan emang dasarnya gue jahil. Ya maafin pak, maafin aku ya pak. Nanti aku bawa ke Bandung gitu. Dan masih percaya loh. Sampai akhirnya mama yang menenangkan beliau. Tapi dia tahu juga akhirnya itu hanya pendidikan. Dia tahu lah. Itu halu pak, halu tenawan, halu tenawan gitu. Halu itu apa? Nggak ngerti bokap gue. Terus Teh, mungkin pembayar apa editor handal sendiri gitu mengeluarkan. Dibayar pakai makan siang aja ya. Itu kan teman aku ya, sahabat aku ya, Dayan ya. Jadi kita berdua, aku yang misalnya ide gitu, dia yang bikinin gitu. Kerjasama lah berdua. Tapi akhirnya mengisi kekosongan. Terakhir muncul akhirnya foto bersama artis Indonesia juga. Terakhir. Oh, Mas Tukul, ya biar seru aja sih, biar makin ngakak orang di rumah kan gitu. Karena udah mulai bosan sama Hyun Bin udah kesana kesini sama Jessica, sama Amin sih yang bikin paling ngedrop ya. Udah, jadi akhirnya gue bilang, udah deh, gak mau deh gue gitu kan. Sama Hyun Bin lagi ya, akhirnya saya berpindah, ngeliat-ngeliat ya, namanya siapa. Tapi dapat reaksi negatif gak sih dari para fans-fans drakor? Kan biasanya pada hardcore semua tuh fansnya. Enggak, alhamdulillah. Enggak. Jadi gini, salah satu airtong ya Wak, yang gak dijulitin tuh gue loh. Padahal kan itu banyak banget fans matinya si Hyun Bin kan. Enggak tuh, gak ada yang marah. Mungkin karena ya kelihatan onengnya gitu kali ya, gak mungkin gitu. Jadi mereka semua ketawa sih. Karena kita juga gak serius kan gitu loh. Tapi siapa paham lah kalau saya ini bercanda gitu. Respon dari artisnya sendiri mungkin? Waktu itu pernah loh di-repost sama Hyun Bin. Tapi aku gak tahu apakah itu Hyun Bin beneran atau Hyun Bin halu juga. Itu loh, manajemennya sempet GR, sempet GR banget. Terus ada teman yang bilang, itu kan Hyun Bin gak punya IG ya? Langsung ngedrop juga sih, sayang. Gue pikir beneran Hyun Bin, kali aja dia datang Indonesia ya kan. Next pengen siapa kalau artis Indonesia misalkan? Apa? Next pengen siapa lagi? Next-nya? Udahlah, emang siapa yang mau? Nantilah tunggu aja. Tunggu mood, karena kan itu mesti pakai mood ya gitu. Sekarang lagi benar-benar fokus sama si Mr. B gitu. Jadi ya udah, itu off dulu. Teh, terakhir nih, menjadi trendsetter di masa pandemi meskipun kehaluan gitu. Gimana sih? Aduh, trendsetternya kok yang kayak gituan sih? Enggak lah, gue sih ya apa ya, gue senang aja sih bisa ngehibur ya gitu loh, bisa bikin ketawa orang gitu. Karena basicnya gue juga orangnya kan sebenarnya basicnya penyanyi, tapi sebenarnya agak komedian juga gitu ya. Gue senang lucu, gue senang bikin orang ketawa ya. Kalau misalnya sesuatu yang gue buat bisa bikin orang jadi terhibur ya, senang gitu loh, senang aja sih. Teh, soal lebaran dong Teh, dikit Teh, lebaran. Pas